Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan. Dhi tawli wal fadli wal ihsan. Alladhi hadana lil iman. Wa faddala dinana ala sairil adyan. Wa manna alayna bi irsalihi akrama khalqihi alayhi. وأفضلهم لدينه حبيبه وخليله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا طريقا لقربه وتأكيدا لحبه وبابا لجمعنا عليه wahadiyatan maqbulatan baina yadayhi wasallim wa baraka kadzalika abadan warda an alihi wa sahbihi suada amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam. Sehingga dengan ketiga nikmat itu, alhamdulillah, Allah takdirkan kita untuk bertemu hari ini. Berikutnya, salawat beserta salam. Tak lupa, selalu tercurah limpahkan kehadirat Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman kejahilian, hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah, ini semua berkat Nabi Muhammad SAW. Berbicara tentang Islam, iman dan ihsan, alhamdulillah, kita hari ini mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Barangkali bisa jadi, jika saja Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan keislaman, tidak mengajarkan keimanan, tidak mengajarkan keihsanan kepada umatnya, maka tentu saja kita hari ini tidak akan menikmati manisnya iman, manisnya Islam, manisnya ihsan. Alhamdulillah, ini berkah yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad SAW. Islam artinya percaya. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan, lalu didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang duduk. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah SAW dzata yaumin idtala'a 'alaina rajulun syadidun bayadithiya. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama jamaahnya saat itu, bersama para sahabat Nabi Muhammad SAW. Lalu saat itu sedang asik-asiknya ta'lim, tiba-tiba datang seseorang. Rajulun syadidun bayadithiya. Saat itu datang seseorang yang rambutnya sangat lebat dan hitam. Saat itu di zaman Nabi Muhammad SAW, yang di mana notabene di sana adalah gurun pasir, maka rasa-rasanya sangat tidak memungkinkan jika seseorang datang tidak dengan keadaan yang kotor. Karena saat itu padang pasir, Allahu Akbar. Tapi tiba-tiba ada datang seseorang tersebut menghampiri Nabi Muhammad SAW. Lalu seseorang tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa itu Islam. Mahwal Islam. Lalu kata Nabi Muhammad SAW menjelaskan, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Syahadat. Syahadat artinya percaya. Artinya menyatakan diri untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Beliau berjanji untuk beriman. Beliau berjanji akan percaya
adanya Allah Subhanahu wa taala, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat. Itu Islam. Maka barangkali jika ada di antara kita hari ini yang merasa dirinya muslim akan tetapi belum percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, belum percaya akan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka boleh dipertanyakan keislamannya. Dan juga apabila kita melihat jika ada di antara kita yang belum mengerjakan sholat akan tetapi statusnya seorang muslim, maka bisa dipertanyakan keislamannya. Karena ini yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Lalu berikutnya yang ketiga, waktu ia zakat, menunaikan zakat. Lalu berikutnya, wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji. Allahu akbar. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui bahwasanya Islam itu datang dengan rahmatan lil alamin. Islam datang bukan semata-mata hanya karena ingin memberatkan hambanya, bukan karena ingin memberatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Islam datang dengan rahmatan lil alamin. Ada banyak sekali hikmah kenapa Islam mensyariatkan salat, kenapa Islam mensyariatkan zakat, kenapa Islam mensyariatkan haji. Allahu akbar. Lalu berikutnya, jika tadi tentang Islam, lalu berikutnya orang tersebut beliau bertanya tentang akhbirni anil iman, apa itu iman wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi. Yang pertama, iman dulu. Percaya dulu akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Iman artinya percaya. Maka barangkali jika ada di antara kita hari ini yang merasa dirinya belum percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh dipertanyakan keimanannya, tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali hari ini percaya beliau muslim akan tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kedua, tidak percaya akan adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga percaya akan adanya rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini adalah beberapa hal yang perlu harus kita ketahui dan kita pelajari. Allahu akbar. Billahi taufik wal hidayah. ورضا ولا عناية والله موافق إلى قلب الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.